Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, lancar, jaya buat semuanya dimanapun berada. Di kesempatan kali ini, di tema belajar bareng kita kali ini, saya akan coba buat pintu. Ada yang bilang pintu besi full plat, ada juga yang bilang pintu panel besi ya, atau pintu dengan daun pintu berbahan plat. Kita coba buat dari awal sampai selesai ya sobat kreatif. Kebetulan di channel ini belum pernah saya bahas cara proses pengerjaan dari awal sampai selesainya. Intinya kita belajar bareng di sini ya, di channel sederhana ini. Semoga ada walau sedikit yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama di sini saya akan buat kusen pintunya sesuai ukuran yang sudah kita dapat dari lokasi. Dalam pembuatan pintu seperti ini ada pembuatan tanpa kusen ya, pintu seperti yang saya buat di dalam video. Itu pun jika memang di lokasinya sudah terpasang kusen, jadi kita hanya buat pintunya saja menyesuaikan kusen yang sudah terpasang di bangunannya. Pembuatannya sama saja ya sobat kreatif, hanya pemilihan engselnya saja yang berbeda. Baiklah, kita teruskan lagi. Dan rangka kusen yang saya buat berbahan hollow galvanis ya, ukuran 40x60 dengan ketebalannya 1 mm. Untuk ukuran rangka yang diperlukan adalah panjang 200 cm dengan lebarnya 100 cm ya sobat kreatif. Untuk lebar rangka kusen kita paskan sesuai ukuran di lokasi, sedangkan untuk bagian panjang kita lebihkan ya. Kalau di bagian bawah kusen tidak kita buatkan alas atau dibuat persegi seperti itu ya framenya. Kita bisa lebihkan, misalnya kalau ukurannya di 2 meter bisa kita buat di 2 meter lebih 1 cm atau 2 cm seperti itu ya sobat kreatif. Itu untuk berjaga-jaga jika ada alas di tempat yang tidak sama rata kiri kanannya ya untuk bangunannya. Pilihannya jika di lokasi belum finish pembuatan bangunannya, kita lebih baik buat ukuran pintu yang sudah finish di segala ukurannya ya, daripada kurang. Biarkan bangunan yang belum finish tadi mengikuti ya. Jika sebaliknya di lokasi sudah finish, kita harus buat pintu presisi mengikuti dari bangunan yang sudah jadi. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah, untuk frame bagian luar sudah jadi ya seperti ini. Sekarang saya akan buat frame pintunya dengan bahan yang sama, hanya ketebalan bahannya di 0,8 ya, lebih tipis daripada bahan kusennya. Usahakan jika pembuatan pintu seperti ini, apalagi berbahan hollow seperti yang saya pakai ya, untuk bahan kusen harus lebih tebal daripada frame pintunya, agar engsel yang dipasang tidak mudah jebol. Karena penyakitnya biasanya rusaknya pintu seperti ini adalah dari sobek atau gak kuatnya bagian engsel, terutama di kusennya ya sobat kreatif. Ini salah satu pilihannya ketika membuat pintu seperti ini ya. Atau bisa juga dengan melapis bagian titik engsel dengan plat strip dengan jarak panjang plat jangan kurang dari 10 cm ya. Jadi jangan dipaskan seukuran engselnya. Itu pun sedikit dari yang saya tahu ya dalam pembuatan pintu seperti ini ya sobat kreatif. Oke, untuk jarak frame pintu dari kusen biasanya saya memberi jarak seukuran kawat 2,6 mm 2 buah ya, atau kalau kita angkakan di 5 milian ya jaraknya kurang lebih antara frame pintu dan kusennya. Itu pun kalau memakai kunci bodi seperti yang akan saya pakai di pembuatan kali ini, bodi kunci pelor seperti ini ya sobat kreatif. Tapi jika memakai bodi kunci yang biasa seperti ini atau sama sekali tidak pakai, hanya pakai slot saja dan lain-lain ya, sistem penguncinya cukup memberi jarak antara frame pintu dan kusen hanya 3 mm saja ya. Biasanya sudah cukup ya sobat kreatif. Baiklah, di sini saya sudah selesaikan ya pembuatan frame pintu. Bagian tengah sudah dikasih sekatan untuk pembatas daun pintu atau platnya nanti. Sesuai permintaan pemesannya ya, hanya buat 2 ruang daun pintu. Sekarang kita pasang engsel bubutnya dengan jarak yang sudah ditentukan. Biasanya saya berikan titik jarak engsel bubut dari atas dan bawah frame dari ukuran yang dipakai biasanya 25 cm, 30 atau 35 cm ya jaraknya dari frame. Disesuaikan saja ya sobat kreatif dengan beban pintunya dan ukurannya. Untuk jarak framenya saya berikan satu ukuran elektroda 2,6 mm di bagian engsel dan satu elektroda di bagian kunci bodi. Jadi jaraknya kita bagi sama rata ya di tiap bagiannya. Oke, untuk cara pemasangan engsel bubut tidak perlu saya perinci kembali kayaknya ya, karena pernah saya bahas beserta penjelasannya. Sobat kreatif yang belum pernah menontonnya bisa cek di playlist video saya ya sobat kreatif. Oke, dan jangan lupa ya sobat kreatif, jangan kebalik ya dalam pemasangan engsel bubut seperti ini, ntar malah pintunya paten atau jatuh ke bawah ya. Itu saya pernah mengalami hal seperti itu, mungkin kurang minum atau kurang fokus ya sobat kreatif. Jadi hati-hati dalam pemasangan
engsel bubut seperti ini, jangan kebalik arahnya. Baiklah, sekarang jika engsel sudah dipasang, bisa kita teruskan ke pemasangan stopper pintunya. Kita posisikan stopper di bagian sebaliknya dengan engsel ya. Di sini saya pakai bahan hollow galvanis ukuran 20x20, ketebalannya 0,8. Kita ikuti frame kusennya dan kita kuatkan dengan lasan ya sobat kreatif. Jika sudah terpasang, kita lanjut ke pemasangan bodi kunci yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk cara detailnya pemasangan bodi kunci seperti ini, bisa cek video cara pemasangan bodi kunci yang sudah saya upload beserta prakteknya ya. Biar mempercepat durasinya ya sobat kreatif, meminimalisir kejenuhan, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali di pembuatan kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pemasangan daun pintu. Kita akan buat daun pintu yang berbahan plat dengan motif tekukan. Kita ukur ruang dari lebar dan panjang frame untuk menentukan potongan platnya ya. Baiklah, karena banyak sekali sobat kreatif yang belum paham cara memahami rumus penekukan plat seperti ini, jadi saya akan coba jelaskan dengan cara yang mudah untuk dipahami ya, mudah-mudahan. Yang pertama, kita ukur keseluruhan frame yang mau diisi dengan daun pintunya ya sobat kreatif. Untuk bagian dalam framenya ya yang diukur, jika ukurannya sama seperti dalam video, ukuran dalam frame adalah 89 cm ya, kita bisa tambah 2 jadi 91. Oke, kita coba jelaskan ya ukuran 2 nya dari mana dan kenapa jadi 91 ya ukurannya. Jadi jika jarak ujung tekukan plat ke frame yang diinginkan adalah misalnya 4 cm, kita bisa buat tanda 4 cm dari kedua sisi frame seperti ini ya. Kalau misalnya jaraknya di 5, kita bisa buat di 5 seperti itu ya sobat kreatif. Terus kita ukur dari tanda 4 cm tersebut ke sudut bagian bawah, hasilnya akan mendapatkan angka 5 ya, 5 cm. Kalau jarak yang diinginkannya 4 cm ya sobat kreatif. Pertanyaannya, kenapa kita ukur dari sudut bawah ya? Karena daun pintunya motif tekuk ya sobat kreatif, dengan posisi sama rata ya posisinya, sama rata dengan framenya. Kalau desainnya lebih tinggi dari frame, kita bisa naikkan dengan melebihkan seukuran tonjolan yang diinginkan ya seperti itu. Nah, jadi angka 2 yang saya tambahkan adalah hasil dari pengukuran bagian bawah sudut frame ke titik angka jarak yang diinginkan ya sobat kreatif, antara frame dan sudut tekukan pada plat. Kalau sudah tahu seperti ini, sudah paham detail rumusnya, kita akan mudah ya memahami penyesuaian tiap tekukan pada pekerjaan. Kita hanya tinggal ukur bagian dalam frame dan tinggal tambah 2 ya kalau mau jaraknya 4 cm seperti yang saya buat. Seperti itu ya sobat kreatif, jadi tidak harus ukur seperti contoh yang saya praktekkan yang lebih lama ya. Kalau sudah paham akan lebih cepat kita untuk menentukan berapa ukuran plat yang akan dipotong ya. Untuk ukuran 91 tadi kita aplikasikan sekarang ke pemotongan plat ukurannya ya, jangan memotong ukuran pas ruang framenya. Jadi ukuran 91 ini ketika kita tekuk nanti akan sesuai dengan ukuran frame dalamnya dengan jarak 4 cm ya, sesuai yang diinginkan. Oke, dan baiklah, sekarang kita ke bagian pemahaman penekukan platnya ya sobat kreatif. Jika plat sudah kita potong sesuai angka yang sudah didapat, kita bisa buat garis setiap sisi plat dengan jarak 5 cm sesuai tarikan kita di frame tadi ya, dari tanda 4 cm ke sudut frame bawah. Jika sudah, bagian dalam garis di plat akan mempunyai angka sesuai ukuran dalam frame pintunya ya, yaitu 89 atau 89 cm. Karena untuk ukuran pemotongan plat adalah 91 cm, kalau kita kurangi 91-nya dengan 89, tinggal tersisa 2 ya, yang tadi di awal kita tambahkan. Angka 2 ini akan kita bagi 2, yaitu 1 cm. Atau 10 mm ya sobat kreatif. Kita buatkan garis batas tekukan di bagian sudut platnya dengan jarak sama rata, ke kanan 10 mm, ke kiri 10 mm seperti itu ya. Setelah itu bisa kita garis lurus dari tanda yang sudah dibuat ke bagian ujung garis 5 cm nya seperti ini. Dan kita pun sudah dapat batas penekukan di bahan platnya ya. Baiklah, jika sudah kita mencowak mengikuti garis yang sudah dibuat, kita bisa menekuknya. Kalau memang belum punya alat bending di tempatnya, bending plat seperti itu ya, bisa kita tekuk dengan cara seperti ini. Di sini saya berikan contoh cara manual saya dulu ya dalam penekukan daun pintu seperti ini. Jadi kita jepit dengan plat
perlahan-lahan ya sampai kedua sudut bertemu dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Kita las yang rapi terlebih dahulu ya, dan kita coba pada frame pintunya apakah sudah sesuai atau pas. Oke, dan hasilnya sudah cukup mantap ya sobat kreatif, cukup pas meski ada sedikit celah ya yang disebabkan dari belum sama ratanya tekukan, tapi bisa kita press sambil menguatkannya dengan lasan ya sobat kreatif. Oke, dan untuk platnya sudah kita pasangkan di frame pintu ya seperti ini. Sekarang kita lengkapi pintunya dengan pemasangan seperti tarikan pintunya seperti itu ya, lalu kita finishing. Di sini untuk tiap celah bagian plat yang sudah ditekuk karena tidak dilas full ya, jadi saya dempul dengan sand polak di keseluruhan bagiannya. Oke, dan baiklah, dan kurang lebihnya seperti ini hasilnya ya sobat kreatif. Setelah kita finishing, setelah kita finishing total ya, kita tinggal pasang di lokasi. Oke, semoga bisa bermanfaat ya sedikit berbagi cara dan pengalaman dari saya dalam pembuatan pintu besi panel plat seperti ini. Mungkin ada cara yang lebih baik dari saya, tapi insya Allah tujuannya tetap sama ya, untuk mendapatkan hasil terbaik. Tinggal kitanya saja memakai cara mana yang masuk dan nyaman ketika kita praktekkan di pekerjaan. Ini hanya belajar bareng ya, bukan untuk menggurui dan mengajari atau memberikan contoh yang paling benar. Maaf yang tidak pernah saya hilapkan untuk semua ucapan penjelasan dan praktek, jika malah membuat sobat kreatif bingung dan gagal paham ya. Terima kasih untuk semua yang masih setia di channel sederhana ini, channel belajar bareng pemula Tasikmalaya ya. Semoga berkah, lancar usahanya, tetap semangat untuk semuanya ya sobat kreatif. Kita tidak perlu menunggu sukses untuk bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Minimal awali dengan membantu dirimu sendiri ya, agar terbantu orang di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.